Hai korang. Petang. Hello. Ambil air ya. Haus. Korang buat apa tu? Assalamualaikum. Korang buat apa petang-petang? Manis. Minum air apa kan? Okay. Tunggu live. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Korang sebenarnya sangat bertuah. Sebab apa? Hari ni aku mandi. Untuk live ni aku mandi untuk korang. Kalau selalu, kau jangan harap lah aku nak mandi. Aku bagi kau muka busuk aku. Dengan peta kat pipi aku lagi. Sekejap. Hello. Letak kat sini. Nampak kan? Ada orang Sabak sini. Halo orang-orang Sabak. Rindu orang-orang KK. Rindu KK. Aman dah balik. Biasanya saya tak mandi because yelah, kalau aku dekat rumah pun tak ada siapa-siapa pun nak bau badan aku kan. Jadi aku rasa tak payah nak mandi. Apa nak mandi? Andi dah makan. Tak makan lagi. Okay, korang pick aku kat sini. Aku nak makan tapi aku tak. Dekat sini ada colour orange, colour kuning dengan colour hijau. Kau nak aku makan colour apa? Nampak tak? Cepatlah, aku lapar ni. Pilih lah nak makan apa. Orange. Ni eh. Kita makan yang ni eh. Hijau. Oren lah. Dia rasa oren lah. Kuning tu dia, dia limau apa entah. Yang ni limau apa? Ni limau purut kan. Ni aku rasa lemon. Ni, ni bukan oran ni. Ada merah hat tu. Alright, so marilah kita bersembang pasal topik kita. Tapi aku rasa hari ni tak ada Sunkiss lah. Aku tengah tunggu Sunkiss juga sebenarnya. But aku tak nampak hari ni satu Sunkiss pun. Kau nampak tak cahaya keimanan tu? Tak ada. Kau tengok ah. Hari ni dia tak keluar sangat. Selalu dia akan keluar. Hari ni tak keluar. Masuk dalam balik. Kat luar ni panas. Campur dengan dosa sendiri lagi panas. Waalaikumsalam. Yang baru masuk tu, hai hai. Alright. Tak ada matahari. Aku kira tadi macam nak live kat luar juga. At least lah kan. Nampaklah sikit dunia. Tak adalah balik-balik aku duduk kat sini. Hi. Hello everybody. Hello. Ya, yeah. Ya yeah, saya.
tak boleh kucing. Ada, kucing ada. Saya ada dua ekor. Satu kucing satu kucing kampung, kucing biasa. Lepas tu satu kucing Bengal. Alright. Without further ado, marilah kita bincangkan isu topik-topik kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya adalah kerajaan pro dan di sebelah kiri saya adalah pembangkang. Alright. Kita cerita sikit lah pasal karakter Ziad ni. Aku cerita korang macam mana aku boleh terima tawaran berlakon sebagai Ziad. Kita start pasal tu dulu lah. Sebab korang jangan risau, aku ada banyak masa dengan korang. Kalau korang ada soalan-soalan yang lain ke, korang boleh standby soalan-soalan korang tu. Nanti soalan dah buka, aku jawab. Eh, tapi minta tolong satu je. Satu je aku minta tolong. Jangan tanya aku bila nak kahwin. Aku kan dah kahwin. Dari pukul 9 sampai 10 je lah aku dah kahwin. Lepas tu aku cerai balik. Tersedak juga aku dengan gula-gula ni. Sembang kat luar. Nak sembang kat luar. Sekejap lagi lah. Panas lagi ni. Waalaikumsalam. Hai. Yeah. Alright. So cerita dia macam ni. Okay. Cerita dia macam ni. Okay. 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 Sekejap. Aku kena ambil mood membawang ni. Aku pula bawang apa? Okay. Cerita dia macam ni tau. Pada satu malam tu, aku masa tu tengah berlepas mandi lah. Aku berlepas mandi. Lepas tu, lepas mandi, aku dah selek-selek deodorant kat situ. Betul spray wangi-wangi lah. Kan? Tak ada orang pun kat bilik tu. Tapi macam aku suka benda-benda yang boleh menyenyakkan untuk aku tidur lah. Bimut tidur kan. So, aku pun baring. Lepas tu tiba-tiba, phone aku bunyi. Kering-kering, kering-kering. Kan? Buka lah. Tu WhatsApp daripada Nasir Rahman, manager aku lah masa tu kan. So aku buka. Lepas tu dia kata, Andy, kita ada orang hantar dekat abang ni. Kau cuba baca benda ni dulu. Kau cuba baca sinopsis dia. Alright. Jadi aku pun dengan tekunnya, masa tu aku tak tahu lagi aku pegang watak apa kan. Sebab aku expect masa tu maybe aku just macam supporting lah. Supporting bukan supporting tu supporting bukan supporting, supporting dan macam bunyi ni support ada ing supporting. Kira dia macam watak yang bukan lead lah. Sebab bila kalau aku baca sinopsis cerita tu, Kalau ikut betulnya, cerita ni sebenarnya dia more kepada Haura dan family Haura. Macam Ziad ni, dia tak adalah nampak macam lead sangat ke depan. So aku ingat macam tu lah kan. Right. Lepas tu aku cakap dekat diorang. Aku cakap dekat manager ku lah. Aku cakap kat dia masa tu. Aku cakap, okay kot. Sebab sekarang ni pun kita tak ada buat apa kan. Lagipun takut sendu pula lepas ni. Tahun 2021. Masa tu 2020 kan. Masa tu macam boleh kot. Tak apa, kita tunggu dia punya skrip lah. Okay. Tak apalah tunggu skrip. Okay. Lepas tu aku baca. Aku katam dalam 20, bukan 24 jam. Aku rasa dekat 2 hari juga aku habiskan baca the whole script tu daripada episod 1 sampailah episod 13, which is malam ni adalah episod 12 dan esok adalah last day untuk last day ke hatimu. Jadi aku baca. Kan? Baca. Kenapa aku rasa macam watak Ziad ni besar?
masa tu aku tak expect lah kan. Macam, kenapa macam watak ni besar? Lepas tu aku macam, oh tak kot. Sebab mungkin dia dekat episod sikit-sikit je kot. Macam, kejap timbul. Kejap out. Kejap timbul. Kejap out. Macam tu je lah kan. Pak. First day. Masuk kat set. First day masuk kat set. Masa tu kita orang kena-kenal semua lah. Berkena-kenal cara-cara SOP eh. Salam-salam tak ada eh. Semua yang macam tutup pakai mask dengan kita punya tuan director which is Azmi Hatta. Ah, nanti aku cerita kau pasal Azmi Hatta lagi. Menarik cerita dia. Jap. Okay. Pas tu kan. First day. Kalau first day. Pas tu kita pun tak tahu. Aku tak tahu first day terus. Diorang kata, diorang check. Okay, kita buat scene ni. Okay, Haura Aziah, get ready. Aku dah macam, okay. Okay, aku ambil buku. Boleh. Menghafal ni. Aku tak tahu, aku dah panggil macam-macam jin dah. Cepatlah masuk, janganlah keluar. Rupanya, first scene kita orang adalah scene kita orang bersuit-suit. Which is dekat siang. Masa dekat episod berapa eh. Masa tu aku tak ingat lah. Episod berapa. Tapi masa tu lepas kita orang dah kahwin. Aku pula kekok. Masa tu sebab. Aku kan pemalu. Aku tak pernah berlakon watak-watak sweet. Dengan ramai orang dekat depan kau tu. Ramai. Orang tengah tengok kau dengan audio man. Tengok apa benda kau cakap. Kan. Kat situ aku dah panik lah. Tapi kata Jana buat apa? Dia relax ke? Dia relax gila ke? Macam sini apa? Okay. Kau tahu tak? Masa tu aku Aku takut sebenarnya. Kalau kau tanya aku takut. Sebab aku tak ada pengalaman melakonkan scene-scene yang sweet. Yang di mana kita perlu melahirkan perasaan-perasaan yang sangat sweet. Walaupun sebenarnya aku dah bantai gelak lah pun. Sebab mostly scene-scene sweet gitu, orang memang kita orang akan bantai gelak dulu. Yang baru roll. Macam tu lah. Yeah. Tak scene yang yang nak urut pinggang tu. Kau nampak tak aku punya kekok kat situ? Which is aku, I have to admit that aku memang kekok gila. Sebab usually macam relax je lah. Kalau kau nak pegang, pegang je lah. Tapi usually kalau dekat belakang kamera, jangan risau. Aku tahu benda-benda macam tu kau tak payah ajar kat aku. Belakang kamera lah. Sebab tahu tak ada siapa yang memerhati. Aku tengok kau, kau tengok aku. So macam Jana dah biasa dengan benda-benda macam tu. Dia dah pernah melakonkan semua benda-benda macam tu. Macam aku baru fresh ah, fresh gila lah. Daripada oven kan. Baru keluar ni. Terus buat macam tu kan. Macam wow. Okay, aku kena buat macam ni ya. Yeah. Macam tu lah. So kita orang gelak je. Diorang gelakkan aku eh. Sebab yelah. Sebab karakter aku dengan karakter Ziyad tu actually bercanggah gila. Kalau kau tanya aku memang bercanggah gila lah. Untuk aku masukkan benda-benda macam tu, aku perlukan guide. Aku perlukan guide. Macam mana nak bawa watak seorang mamat kayu cengal. Lepas tu dia romantik dan dia very serious lah. Dia very serious. Tapi bila dekat kilang sahaja, dia very serious. Tapi bila dekat rumah, dia jadi diri dia, dia. Maksud dia kita boleh keluar daripada watak serius tu. Ha. Jadi aku pula awal-awal lagi. Oh pagi weh. Serius kata kau. Awal pagi weh. Dah kena buat macam-macam tu kan. Aku cakap tak boleh ni. Oh aku macam banyak sangat dekat kepala otak aku. Aku tengah fikir macam-macam benda dekat kepala otak aku. Then aku keluar set kejap. Ambil air jap. Tenang-tenang diri jap.
aku cakap dengan tim aku, macam mana ni, aku rasa macam aku, aku rasa macam aku tak boleh lah. Aku rasa macam boleh tak, sempat tak kalau gitu kita tukar watak. Kalau aku pegang watak Naim lah masa tu lah. Ini sejujurnya, sejujurnya aku cerita kat korang, which is sekarang ni Iki dapat benda-benda ni dekat Iki je masa tu lah. Then my team pun masa tu dia cakap sabar, relax, which is Faza is saya punya PA masa tu. Dia cakap tak apa, kita cuba dulu, kita cuba, jangan risau. Then I talk to Carlos as well. Carlos is saya punya wardrobe team saya. Dia cakap cuba dulu, jangan risau, jangan ni, jangan ni, jangan tu, jangan tu. Okay, kita try buat lah. Alright, kata aku dah, aku dah freekan kepala otak aku. Aku cakap aku tak nak fikir, sebab nak tak nak kau kena buat juga benda ni. So kau kena jadi serius, kau jangan nak bermain-main sangat masa tu lah. Lepas tu lama sikit aku dah start suka dengan watak Ziad tu. Masa bila lama-lama tu lah, biasalah orang kata kan, sebab masa mula-mula tu tak adalah kau terus suka. Sebab aku ingatkan aku boleh bawa watak aku as a Ziad. Tak boleh. Kalau aku bawa watak yang aku biasa bawa, which is jadi diri aku, tapi as a Ziad, maknanya kita tak sampai lah that character tu. Kita tak sampai meaning character tu tak jadi lah. Character jadi. Kalau aku jadi macam Naim juga, so siapa yang serius kat sini? Tak ada kan, tak ada yang dominant lah masa tu lah. So kalau kau bayangkan, kalau Ziad pula jadi macam Naim juga dengan Haura, ikut juga ah. Aku pun jadi macam Mapit ke lah, macam siang nampak balik lek ah, lepak lu. Eh, kau kotor kereta aku ah. Tak boleh. Dia akan jadi dia akan jadi apa yang korang tengok ni. Kenapa semua bercakap macam ni? Faham tak? Minum jap. Okay, so itu kira macam pengalaman baru untuk, ya aku nak ambil makanan, aku lapar. So itu adalah satu pengalaman yang baru untuk aku, which is aku tabik spring dekat orang-orang yang pelakon-pelakon Malaysia kita. Mana yang boleh, mana yang berlakon tu, bila kita tengok tu kita rasa benda tu. Serius aku tabik spring gila. And then aku pun dapat banyak pengalaman sepanjang set ni, which is director sangat membantu bagi aku. The key of aku dapat pegang watak as a Ziad tu, bila aku dapat guide daripada Jana, daripada director. And then aku tanya Luqman, aku tanya Mak Limah. Mak Limah, she's very friendly. Aku tak sangka, like macam kita orang memang melekat je lah. So macam dekat on set dan tengah berlakon macam tu, but off set kita orang duduk lepak, chill-chill, makan sama-sama, apa semua kan. Rindu lah, rindu dia lah. Actually banyak weh scene-scene yang kita orang buat, tapi benda tu agak ganas kalau keluar dekat TV. Jadi saya rasa scene-scene itu harus disimpan sajalah, untuk tatapan sendiri. Kau tahu tak scene yang kita orang terjatuh tu? Aku rasa kita orang buat almost like 5-6 take. Lepas tu scene yang paling lama, scene kita orang bertiga, aku, Haura dengan Naim, yang diorang berdating berdua dekat depan rumah tu. Lepas tu aku datang kat belakang tu kan, masuk weh yang tu, aduh weh yang tu kelakar weh. Cia kelakar. Datuk Jalaluddin sporting tak? Sangat humble, sangat sporting. Dan dia guide juga, dia tolong guide juga. Tapi bila aku gugup sebenarnya, kau tanya aku, because aku tak pernah expect lah
Datuk Jalaluddin Hassan ada dekat depan masa tu. Then dalam dewan tu juga aku dah berlakon dengan dia. And of course aku menggetar. Kau gila tak menggetar? Yelah, masa tu aku tengah membayangkan dia, who wants to be a millionaire? Millionaire. Awak pasti dengan jawapan awak tu. Anda ingin kunci. Kau tak takut? Of course lah takut. Aku pun macam, masa tu tak jadi apa dialog aku eh. Tak jadi apa. Sekejap. Lepas tu, banyak cabaran lah. Aku cerita sikit lagi lah. Banyak cabaran lagi yang berlaku, which is pasal case music-music sekali kan masa tu. And then kita orang terpaksa stopkan penggambaran because of aku kena quarantine, because of masa tu aku dekat tapi masa tu aku ambil swab test tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Then production kena stop kejap masa tu lah. So cerita tu sebenarnya banyak jugalah kita orang punya, dengan cuaca lagi, hujan. Ada few scene yang kita orang tak dapat nak buat because of hujan. And then so far kas untuk Melastik Hatimu, so far diorang semua okey. Abang Norman pun okey. Wani Carey pun okey. Kenapa tak okey pula? Kita sama-sama eh. Big stage kan, tak sangka jumpa Wani Carey dekat set Melastik Hatimu. And then apa lagi? Hafiz Rosdi best. Luqman best. Semua best lah. Tak ada yang macam buat perangai, yang macam pasal-pasan, macam oh, aku dah berlakon lama daripada engkau. Tak ada. Benda-benda tu aku tak ada rasa benda tu. Momen-momen macam tu tak ada. Which is alhamdulillah. Dan crew pun semua okey. Diorang tak ada yang apa sangat. Itu pun okey sebab semua orang tengah kerja kan. Scene mana paling susah nak buat? Scene mana paling susah nak buat? Siapa tadi tanya tu? Nia Shazman. Eh kejap, aku rasa aku kena pilih soalan daripada sini ya. Korang kena tulis kat sini. Alright. Soalan ni pun memang Ezrin pun okey. Alright, this one. Melastik ke Hatimu ada season 2 tak? Melastik ke Hatimu ada season 2. Saya rasa macam buat masa ni tak ada. Sebab cerita ni pun kita daripada adaptasi daripada novel. The novelist, nama dia Akmadi, kalau tak silap lah. Jadi kalau tiba-tiba dia ada ilham apa untuk buat season 2, insyaAllah mungkin ada season 2. Sebab sebenarnya banyak je pun konflik lagi boleh. Wah. Sebenarnya banyak je konflik boleh buat lagi. Sebenarnya Naim tu adalah apa, rupanya adik tiri Ziyad rupanya. Mungkin boleh berlaku macam tu. Lepas tu perebutan pula. Abang dengan adik nak rebutkan ni pula. Tiba-tiba Ziyad jadi jahat pula. Boleh jadi. Jadi kita kena tunggu. Kalau ada Melastik Kadimu 2, adalah. Tapi buat masa ni tak ada. Kita akan habis pada esok malam. Sekejap kita tanya. Kita kena ambil soalan daripada sini. Diorang type kat sini. Bagus orang eh. Apa lagi? Susah tak jadi? Okay. Susah tak jadi ayah Inayah? Eh, tak susah. Apa kau nak susahnya? Masa buat Inayah tu senang. Takkan jaga tak senang. Hahaha.
Tak, Inaya best. Inaya cute. Dia pandai berlakon. Dia ada masa depan yang cerah. Next question. Tegi scroll bawah-bawah sikit. How do you... Okay, Sup Bunjut. Aku cerita kat kau pasal Sup Bunjut lah. Apa yang terjadi sebenarnya. Okay, masa tu kita orang memang daripada pagi, kita punya call time mostly memang dalam pukul 8 pagi. Lepas tu pukul rap pukul 3 pagi, 4 pagi. Ada one time tu dekat 4.30 pagi juga. Lama lah masa tu lah. So aku cerita kau pasal Sup Bunjut ni. Macam ni cerita dia sebenarnya. Okay, semua dah mamai. Dengan aku mamai, sebenarnya tak ada pun dalam dalam skrip tu apa jana haura tanya apa tu, tak ada pun sebenarnya. Usually macam dalam skrip tu pegang benda tu lepas tu just bagilah dengan acah-acahnya lah, macam oi alhamdulillah minum lagi jap, aku minum jap. Alright. So apa tadi aku cakap? Pasal Sup Bunjut kan? Okay. Sup Bunjut eh. So bila 3 pagi, lepas tu macam Jana ni memang kepala otak dia very geliga lah. Sebab dia bagi aku, dia memang hafal-hafal semua skrip dia. Lepas tu dia akan tambah apa-apa dia nampak, which is kita panggil ad-lib lah. Macam aku pula, aku dah pukul 3 pagi kan. Aku dah pukul 3 pagi. And then dah sampai macam tu, cakap cepat. Okay, roll. Aku tak tahu pun apa aku pegang ni. Aku tak tahu pun apa yang aku pegang ni. Yang aku tahu, aku just macam ni, aku just pergi kat situ je. Itu je pun kan. So pergi. Lepas tu dia tanya, apa tu? Aku pun baru tengok. Apa tu? Sup Bunjut. So itu yang terkeluarnya Sup Bunjut masa tu. Terus director cut, kita roll lagi. Alright, untuk siapa-siapa yang tanya tu, drama Melastik ke Hatimu ni ada dekat YouTube ke? Tak ada. Korang kena download IKI ni. Jangan risau, percuma je IKI ni. Okay, jangan risau. Jadi korang boleh tengok the full thing dekat IKI. Apa tu? Minta disebut IKI. Bukan apa, IKI. IKI. Oh, macam tu ke sebutan dia? Oh, aku salah sebut. Aku tak tahu. Sebenarnya kita sebut IKI, bukan IKI. IKI. Korang kena download this app untuk tengok lagi lah. Okay, kita tanya. Kita beralih ke soalan seterusnya. Bila Andy nak berlakon lagi? Sebenarnya saya ada dapat few drama juga. Tapi because of this kita punya PKP, and then saya tak dapat nak memenuhi sebab saya ada kerja lain lagi yang tertangguh. Ada dalam dua kerja lagi, ada dua program lagi tertangguh. Jadi kemungkinan besar saya terpaksa let go dulu. But expect me insyaAllah kalau ada lepas raya punya drama, which is end of year untuk 2021, mungkin saya ambil lah. Jangan risau, insyaAllah kalau ada rezeki ada. Soalan seterusnya. Andi lagi pendek dari Jana? Tak. Sebenarnya saya dengan Jana, saya tinggi sikit. I think Jana around 165. Saya 167.
Tapi kenapa saya pijak sandbag tu? Because of tangga. Dia dekat tangga ni. Saya tak boleh duduk kat bawah. Kalau tak, nanti saya dah lari frame saya. That's why saya kena pijak sandbag tu untuk samakan tinggi kita orang. Rush. Sebenarnya tak, saya tinggi daripada dia. Sikit. Ah, tinggi sikit. Yes, betul. Apa lagi aku nak buka ni? Abang dia apa ni? Daripada Natasha. Abang Andi berlakon serius. Tak tetap serius. Still kelakar. Sebab. Ha 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 ha. Kau jangan. Kan kalau aku serius tu betul kan. Aku malas lah. Nanti aku lagi. Aku akan nampak lagi seksi gila lah. Best tak jadi suami kepada Haura? Tak. Next. Dia kita garang tak? Tak. Ah, aku nak cerita pasal Abang Azmi. Abang Azmi ni aku rasa one of my favourite director lah. Selama aku bekerja dan berkecimpung dalam industri. Dia sangat membantu. Dia bila kalau macam kita tanya, dia explain the situation. Dia tunjukkan cara macam mana nak buat, macam mana nak jatuh dengan maconya, macam mana nak pegang, nak usap rambut tu dengan maconya, sampai macam tu. Which is dia jaga lakonan artis-artis dia. Dia bukan jenis yang lepas tangan lah. Macam aku kaya lantak kau lah. Abang Azmi tak macam tu. Which is aku rasa aku very lucky. Aku dapat bekerja dengan orang-orang yang dia tak stress kita, dia bantu kita. Yes, Abang Azmi best. Habis. Pernah kena marah Jana tak? Selalu. Hari-hari dia marah aku. Sian kat aku. Aku dah lah hilang harta kat dalam cerita. Kat luar cerita pun dia marah aku. Lepas tu aku ada satu hari tu dia kena blast aku. Dia blast aku ada satu hari tu. Sian aku. Dah lah sakit, jatuh. Kena blast lagi. Tak ada. Jana baik, Jana baik. Ada berapa episod lagi? Kita ada 2 episod lagi. Which is malam ni episod yang ke-12 dan esok malam episod yang terakhir, episod ke-13. Yang skrip 1-0 tu memang automatik cakap kan di Min Suara Sunio. Actually skrip tu 1-0 memang ada. Dekat dalam skrip tu 1-0 tu ada. Tapi saya minta izin dengan director, boleh tak saya break sikit karakter Ziad ni, nak tunjukkan yang dia ni adalah funny side dia juga. That's why lah saya go for tattoo kasar. Yep. Okay. Nur Khairunisa. Alright. Jana berat ke sampai guna meja orang angkat? Aku rasa Jana tak salah. Tak salah pun. Tapi sebab kayu tu yang bagi dia tambah berat lagi. Sebenarnya dia ringan je. Halus je sebenarnya. Macam aku sebenarnya sebelum kita orang take tu, aku ada je pegang. Aku dapat je. Jalan macam tu lah. Tapi aku
dapat sauk macam tu. Tapi masalahnya muka aku. Muka aku tak elok ah. Yelah, sebab kita angkat benda berat mesti lah. Oh. Tak cantik lah depan kamera. Tak soal lah kita kena pakai meja tu. Jana ringan dia. Aku boleh je angkat. Relax lah. Tapi muka tu. Aku tak boleh nak bagi straight face yang angkat tu. Dengan angin dia tiup-tiup. Aku tak ada benda tu. That's why aku cakap kat diorang macam, macam mana nak buat ni bagi muka yang ui. Tak boleh, nanti keluar muka-muka tayi aku. Tak boleh. That's why kita perlukan benda tu. Jana tak salah. Meja tu salah, kayu tu salah. Aku rasa dah petak. Aku nak pergi luar. Aku nak ikut eh. Biasalah. Kita keluar-keluarkan setan dan jin-jin kan. Eh? So kita kena sendawa. Kau nak sendawa atas ke nak sendawa bawah? Kau pilih. Dia pun macam okey juga. Allah, tak cantik lah. Like, tak cantik lah kat sini. Tapi aku dah. Tak apa, kita lepakkan meja makan lah. Sini macam okey. Macam okey kat sini. Ni macam tak okey. Alah, tak cantik lah. Sini juga alright lah. Sini je lah aku rasa, sebab sini lighting cukup. Kat luar dia macam, dia macam tak apa-apa sah. Ke korang nak lepak kat luar? Kan lah, kita pernah pandang lah. Alright, kita sambung tadi. Apa tadi eh? Sekejap, aku dah kesian orang. Banyak ni weh question ni. Kau nak lepak kat rumah ke kau nak lepak luar? At least kita boleh cuci mata sama-sama. Kita tengok orang jogging. At least kita tak jogging, kita tengok pun kita rasa macam kita jogging. Jom. Oi. Oi. Luar. Okay, aku dah dekat luar ni. Melampau sangat kursi tu kat situ. Jangan le macam ni. Jangan kat sini. Sinilah. Kita lepak sinilah. Kita lepak sini. Haa. Alright, kau nak tanya apa tadi? Panas. Allah. Ada orang jogging. Tapi kita tunggu kalau ada orang jogging kat situ. Soalan yang seterusnya. Mari kita sambung. Korang tak ada soalan lain ke? Okay, ni berapa tinggi Andy? Sebab bila sebelah, okay. Yang ni aku tak bersalah. Tapi aku rasa Izam yang bersalah dalam hal ni. Kau tahu tak dia tinggi berapa? Aku rasa dia dekat almost 1.9 something. Tapi aku rasa lah, aku rasa Izam dekat 1.9 lebih lah. Sebab dia memang tinggi gila weh. Dia memang tinggi gila. Sila aku cakap dengan kau, dia tinggi gila. So dekat situ nasib cerita ni. Orang kata cerita apa, cerita komedi. Oh sampai dah abang grab. Masihlah cerita ni pasal cerita komedi kan. Jadi tak ada nak, tak apalah, which is aku pendek, dia tinggi. So okey lah. Tapi kalau cerita serius, kelakar weh.
kita cari soalan lain lagi. Sekejap lah, aku tengah cari korang punya ni. Ni. Pernah tak kena marah dengan director? Tak pernah. Director sangat bagus, sangat best. Ah tu, ada orang cycling kat belakang. Abang Mi tak ada. Abang Mi bukan jenis yang lolo-lolo marah-marah, tengking-tengking, maki-maki, tak ada. Abang Mi sangat best kerja dengan dia. Tak, aku tengah tengok soalan korang ni. Ni aku tengah nak pilih mana satu ni. Sekejap, apa lagi? Soalan lain. Scene Izam pukul bontok tu spontan ke? Yes, spontan. Apa lagi? Dah, itu je soalan korang. Itu je. Tak ada apa-apa lagi. Korang ada lagi 8 minit kalau korang nak tanya apa-apa. Cuba bagi hint last episode. Okay, aku bagi korang hint. Apa yang terjadi last episode eh? Okay. Masa last episode which is esok, kemungkinan akan ada seorang watak baru dalam cerita tu. Ada seorang watak baru. Itu aku bagi hint. Dan esok juga kemungkinan siap jadi duda balik. So kiranya macam Ziad ni duda dua kali lah. Barulah ada melastik hatimu. Dua. Sekati aku. Sin tumbuk Naim tu betul-betul ke? Betul lah, mana ada. Kan sampai je tu. Tapi kelakar weh, aku mana pernah. Aku bukan kaki-kaki gaduh weh. Jadi kau suruh aku tumbuk ke apa benda ke, aku pun tak tahu apa benda yang aku nak ni. Oh, ada orang pasal. Oh, kau jangan pandang sini. Jangan. Kau jalan terus. Kau cycling terus. Jangan stop. Kau stop tu. Ya. Kemungkinan dia akan duda balik. Kemungkinan. Tak nak lah weh, aku duduk luar orang pandang lah. Macam apa segila tu. Tiba-tiba buat live lepas tu. Gelak sorang-sorang. Dia macam gila, memang dah gila lah. Aku apa? Nak pergi jogging. Aku dah jogging ke pun. Jogging kat katil. Alright, 6 minit everybody. 6 minit everybody. Alright, siapa-siapa yang nak tengok ulangan, korang nak buat marathon balik cerita melastik ke hatimu, korang jangan tengok kat YouTube. Korang kena download this app, this iQIYI ni. Dekat sini semua macam-macam ada. Bukan dekat drama-drama Lestari je. Samarinda ada. Lepas tu slot Akasia pun ada juga. Dan ada drama-drama K-drama ada. Lokal-lokal pun ada. International pun ada. Korang kena download eh. Tengok kat situ. Dan mungkin juga Siad akan finally
berkahwin dengan Natasha. Sebenarnya Natasha ni baik sebenarnya. Tapi sebab Haura ni mula-mula je macam tu, rupanya dia nak rampas juga harta. Ah, mana lah tahu. Banyak weh soalan korang. Serius. Korang ada 4 minit lagi. Alright. Tadi aku dah explain pasal Aichi kan. Alright. Saya pun dah keluarkan single. Saya yang latest juga, which is Kais Pagi, Kais Petang. Korang boleh dengar dekat semua platform, streaming platform. Kita ada Spotify, kita ada Joox, kita ada macam-macam lagi lah. Jadi korang boleh tengok lah dekat streaming platform juga. Eh, lagu saya dah keluar. Ha. So maybe lepas after PKP, insyaAllah, kalau tak ada arah melintang, saya pergi buat MV lah. Nanti Haura mengandungkan, dia akan mengandung. Tapi tak tahu nak siapa. Adakah nak Naim Johari? Barulah ada sambung. Kau nak sangat sambung. Jadi kita bagi konflik semua. Semua slash, slash, slash. Malam ni jangan lupa tengok pukul 9 dekat TV3. Jangan lupa Cuma part sweet awkward sikit. Yelah, aku faham perasaan kau. Sebab yelah macam kau pun maybe bukan orang-orang yang suka sweet-sweet macam tu kan. Kau pun jenis yang terus tutup lampu gelap yang macam tu. Kau tak ada yang macam nak pandang-pandang macam, kenapa you pandang-pandang I? Eh, janganlah pandang-pandang I. Ha, kau tak ada that moment tu. Alright, aku cari soalan yang terakhir lah. Okay, kita penutup lah cerita ni Apa perasaan jadi duda? Perasaan dia, aku rasa benda tu tak asing. Tak asing dengan diri aku pun, because aku pernah mengalaminya suatu ketika dahulu. Jadi tak ada beza sangat pun. Oh. Tanya diorang, live ni nak kena save ke tak? Kalau tak aku keluar je macam tu. Okay, nak habis dah. Bye korang. Jumpa malam ni. Okay. Download Aichi Malaysia untuk tengok apa-apa benda korang nak tengok kat dalam tu. Plastik Hatimu confirm kat situ. Tak silap, nombor satu dekat chart apa yang trending. Tengah panas. Tak boleh. Tak boleh save. Tak boleh Jangan save Tak boleh save. Bye. Bye korang. Jumpa malam ni. Yeah. Bye. Oh, sikit lagi. Aku bagi kau bye version Ziad. Abang dah nak keluar ni. Nanti kita jumpa rumah. Dalam pukul 9 macam tu lah. Bye. Jangan lupa. Malam ni pukul 9. Jangan lupa.